Okey, seterusnya kita tengok remainder theorem, factor theorem and zeros of polynomial. Okey, so Mama Z nak pergi dulu kepada remainder theorem. Selain daripada nak cari baki menggunakan kaedah long division, sebenarnya ada satu lagi kaedah untuk cari remainder. Okey, iaitu kita panggil dia remainder theorem. Sebelum ni kita buat long division. Kali ni kita nak buat shortcut. Okey, apabila kita gantikan, kalau kita ambil mana-mana soalan. Okey, mana-mana soalan, kita tengok contohnya. Contoh, kita ada PX sama dengan, sama dengan X kuasa 3 tambah dengan 4X kuasa 2 tambah 2. Okey. Kalau kita nak tahu bakinya apabila kita gantikan X dengan negatif 1, kan? Kita akan dapati, sekejap tengok baki 5 tadi. Ada soalan mana baki 5 tadi? Tak ada ya? Ini soalan baru kot. Sebab soalan dia macam terputus kan? Okey, macam terputus. So, gini eh. Okey, katakan kita diberi polinomial. Kemudian dia bagi kita maklumat divisor dia adalah X tambah 1. Mama Z tambah soalan ni. Jadi, apabila dia ambil nilai ni, X tambah 1 sama dengan 0. Dari situ, X sama dengan negatif 1. Kemudian nilai negatif 1 ni, dia ganti tempat X. Jadi kat sini tadi, negatif 1 ni ganti dekat X. Negatif 1, negatif 1. So, bila kita ganti negatif 1, kita guna kalkulator, yang ini akan dapat, yang ini kalkulator terus eh. Yang ini akan dapat negatif 1, tambah 4, tambah 2. So, jadi 6 tolak 1. Nilai yang awak kira tu, guna kalkulator tu dapat 5 tu, yang dapat itu merujuk kepada jawapan baki ataupun remainder. Itu lagi cepat berbanding kita guna kaedah long division. Okey, so kita tengok contoh di sini. Nak guna long tak nak guna long division, kita nak guna remainder theorem. Dia suruh kita cari remainder. Apabila dia bagi polinomial ni, divided by X plus 3. Dari sini kita dapati maklumat dia X sama dengan negatif 3. Jadi P negatif 3 sama dengan negatif 3 letak dalam kurungan. Kuasa 3 tambah dengan 5 darab dengan negatif 3 kuasa 2. Tolak 6 darab negatif 3 tambah dengan 3. Kita masukkan semua ni dalam kalkulator. Okay, kita masukkan dalam kalkulator. Kemudian ni masukkan ni dalam kalkulator. Kemudian kita tekan button CALC. Lepas tu masukkan nilai X sama dengan negatif 3. Tekan tanda sama dengan 2 kali. So dia akan bagi jawapan dekat awak kat sini. Jawapannya ialah 39. Okey, kita tengok contoh sebelum ni, 39 ya. Kalau kita tengok contoh 15. Soalan yang sama yang Mama buat tadi dengan sekarang ni sama. Okey, tapi kita guna kaedah long division contoh 15. Contoh yang ke 18, Mama Z guna remainder theorem. Jawapan kita dapat tetap sama. Okey, contoh yang seterusnya, dia bagi kita polinomial yang ini dan dia dah bagi tahu dia meninggalkan baki R apabila divisor dia adalah negatif X tolak 2. Daripada sini, kita akan dapat maklumat X sama dengan 2. Jadi kalau Mama Z ada PX sama dengan 2X kuasa 3 tambah RX tambah 2. So sekarang ni Mama Z ganti nilai X dengan 2. So 2 darab 2 kuasa 3 tambah dengan 2R
tambah dengan 2 dan dia kata meninggalkan baki sebanyak R. Okey, so dari situ kat sini mama akan dapat 2 kuasa 3 ni 8. So sini 16 tambah 2, mama tu 18 eh. 18 tambah dengan 2R sama dengan R. So 2 R eh. So tinggal R sajalah. 2R tolak R, tinggal R sahaja. Sama dengan 18, mama bawa pergi sana, dia akan jadi negatif 18. Jadi nilai R kita adalah negatif 18. Okey, example seterusnya. Okey, apabila mama Z gantikan dengan 1, dia kata bakinya 1. Apabila mama Z gantikan dengan apabila mama Z gantikan dengan 1, bakinya 1. Apabila mama Z ganti dengan negatif 1, mama Z dapat 25. Ha, itu maklumat dia. Dan ada satu lagi, bila kita gantikan dengan 2, awak akan dapat nilai bakinya 1. So dari situ, mama Z boleh simpulkan bahawa kita ada, bila kita cerita tentang polinomial ni, polinomial kita adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, sama dengan quotient, lepas tu divisor dan meninggalkan baki 1. Mama gunakan maklumat yang pertama dulu. So nilai X nak ganti dengan 1. So sini akan jadi A tambah dengan B tambah dengan C. Dan bila mama Z ganti dengan 1, nilai di sini dah jadi kosong. Sama dengan 1. Jadi persamaan yang pertama kita adalah A tambah B tambah C sama dengan 1. Okey, mama Z dah selesai. Maklumat P1 sama dengan 1. Sekarang mama Z nak ulang langkah yang kedua, yang ini pula nak ulang kat bawah ni. A tempat X tu mama Z ganti dengan negatif 1 kuasa 2 tambah dengan B darab negatif 1 tambah dengan C dan bakinya ialah 25. So mama akan dapat A tolak B tambah dengan C sama dengan 25. Tadi persamaan 1, yang ini adalah persamaan yang kedua. Baru 2 maklumat yang mama guna. Maklumat yang ketiga, yang tadi juga, cuma nilai X mama Z ganti dengan 2. Tambah dengan B darab 2, tambah dengan C sama dengan 1. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 1. Okay, so persamaan yang ketiga, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 1. Jadi kita nak guna simultaneous. Okay, nak guna simultaneous equation ataupun boleh guna calculator. Dan yang ini sebab exam tak masuk. So mama Z akan ajar guna calculator. Kita susun. Kita ada 4. Kita ada 3. Kita ada A tambah B tambah C sama dengan 1. Persamaan 1. Kemudian kita ada A tolak B tambah C sama dengan 25. Persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang ketiga. 4A tambah dengan 2B tambah dengan C sama dengan 1. Okey, so kalau awak ada calculator, awak terus pilih menu number and then A kan. Menu, lepas tu kalau tak silap nombor 6. Lepas tu pilih simultaneous. Lepas tu pilih nilai warba dia tu ada A, B, C ada 3. Okay, so daripada situ bila awak tekan calculator, dia akan dapat nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan negatif 12, nilai C sama dengan 9. Okey, yang ini kita tak perlulah buat simultaneous yang sangat panjang.
Okey, tak perlu buat yang sangat panjang sebab ia ini adalah tajuk 5 dan dia tidak akan ditanya semasa exam final.